Kocor BOC, kocor BOC. Kita support lagi. Ini adalah tanaman porang dari bibit katak mini hasil Semayan ya. Yang kita pindah. Ini lokasinya T1 untuk spora keluar, kemudian ini yang katak mini juga 10 hari. Ini tanaman porang dari katak mini. Katak mini. Tapi hasil katanya ada yang tumbuh. Ini tunas kedua, ketiga kata. Parnya ada dalam walaupun tergenang, tapi tidak dalam karena di sini banyak mata airnya, banyak mata airnya. Ini katanya juga, nah, jadi kita bandingkan masih gedean. Ini kita tanam di lokasi 10 hari tanpa naungan, tanpa naungan kawan, sehingga dari para senior menyatakan kalau tanaman porang di lahan terbuka otomatis daunnya tidak sehijau royo-royo yang di bawah naungan. Tapi ini di lahan terbuka, lahan bekas sawah karena sudah tidak digunakan lagi untuk sawah, ditanami pohon manggis. Ini kita tanami, ini kita tanami porang. Tidak hijau ya, tidak hijau royo-royo, tapi lumayan. Ini apa namanya, batangnya kekar ya, pendek-pendek. Betul apa yang dikatakan para senior, tidak sehijau royo-royo, tidak setinggi yang di bawah naungan. Kan ini ada yang masih ekor juga ya. Kawan, kita ada di lahan porang katak mini hasil Semayan Polybag. Ini kita sudah pembinaan parit dalam ya, 40 sampai 50 cm ada yang utama. Parit utama kita sudah tinggikan ini. Kita lihat parit menunjukkan dan datang ke orang. Hijau, agak hijau tapi kekuningan.